memastikan mereka memintas kedudukan di Sudan. Jadi sudah pun dimulakan aksi separuh masa malam ini. Kita akan saksikan mampukah pemain-pemain Sabah malam ini memberikan tentangan. Dan cukup menarik juga ingin kita saksikan bagaimana barisan harapan itu gandingan Ivan Fazail ambiasikan pada perlawanan di antara Terengganu dan Sabah. Kerana Sabah jika menang malam ini, mereka mencipta satu lagi sejarah, iaitu menewaskan Terengganu di gelanggang sendiri, gelanggang Terengganu buat kali pertama. Yes, mereka juga berhadapan dengan bekas pemain mereka, Patrice Timbe, dan sinilah satu sesuatu untuk difikirkan oleh Nafuzi kerana mempunyai import seperti Kepasherman juga. Stadium Negeri Sarawak United terikat satu sama menentang Seri Pahang untuk aksi di separuh masa yang pertama. Terengganu mendahului 1-0 hasil jaringan Papi Diakite dengan minit yang ke-7. Ini Sabah pastinya perlu bangkit segera untuk memberikan cabaran kepada Terengganu. Ke sebelah kanan, Sabah mengatur gerak ketika ini mencari ruang dalam kawasan penalti. Tolakkan ke tengah peluang dan diselamatkan oleh Suhaimi. Peluang yang dimiliki oleh Irfan Fazal, namun Suhaimi berada di kerukan yang tepat untuk menghalang cubaan itu. Ya, terlalu mudah bola ini dilorongkan. Papi Diakite perlu melakukan lebih baik, cuba untuk mendapatkan kaki kepada bola tapi dilorongkan. Dan Irfan cuba untuk mencari Sadir Ramdhani ke tengah, mungkin sentuhan pertama di bahagian tengah bersama dengan Manuel Ott. Dari Sertil untuk Taiki Kagayama. Selagi Kagayama untuk Saril, percubaan dari Saril. Dari Saril Mona terus menuju ke Suhaimi. Percubaan tepat dari Terengganu, si Syarif rampas oleh Sadiq. Sadil terlalu jauh untuk dikejar. Terengganu sekarang jaringan kedua mesin ini, Syarif Hasifi akan bola di jauh pemain pertahanan. Rabah masih lagi cuba untuk cari sekurangnya satu gol. Amri Yahya untuk Amri Yahya. Pak Tesu cari Sadil. Bukan dari Sadil, sedikit perlahan pasang pihak lawan. Antara dari Saril mencari Cuk Wilkin. Peluang tak percaya di faham masa lagi. Taiki Kagayama mencari ruang dari Taiki Kagayama. Terus lakukan hantaran ruang untuk Nick Syarif Asipi. Sekali lagi bagi Nick Syarif agak lewat untuk melakukan percubaan. Terlalu lama dari Sadil terkena benteng. Rasakan yang kena keselesaan untuk melakukan apa yang kita tahu Amri boleh lakukan. Ke bagian far post mencari Habib. Ini gerakan untuk Sadir Ramdhani bagi Sabah. Dia dijatuhkan. Itu tackle yang perlu dilakukannya. Jika anda lihat di sebelah kiri, Farhan Roslan berada keseorangan di mana Sadil akan mempunyai satu ruang. Sari Ramdhani tarikan ke belakang, diselamatkan oleh Suhaimi. Sabah masih lagi melakukan asakan. Sari Ramdhani tolakan untuk Farah Roslan. Amri Ayab, cuba dari Amri. Rekan yang cukup baik ketika ini bagi Terengganu menuju ke 10 minit yang terakhir. Gary Stephen Robert
Wilkin. Jaya untuk melepasi dua pemain. Zero Nine terus melakukan antara mencari Badu Bakhtia. Cuba dibantu oleh Sadil. Sadil tolak. Mencari Cuk Wilkin. Badu Bakhtia terus membuka kepada Nazirul Naim. Bunga tandukan berjaya dilakukan.